Apakah Anda mengalami kesulitan untuk melakukan swafoto hanya karena tangan Anda gemetar sehingga foto yang Anda hasilkan tidak fokus? Atau pernahkah Anda mengalami kesulitan menulis karena tangan Anda gemetar? Jika iya, mungkin saja Anda mengalami tremor. Bagian yang paling sering terkena tremor adalah tangan. Secara umum, tremor tidak selalu menunjukkan adanya masalah kesehatan yang bermakna. Meski begitu, dalam kasus tertentu, tremor bisa mengindikasikan adanya masalah serius pada tubuh seseorang. Di samping itu, tangan yang gemetar tak terkendali tentu bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Pengobatan pada beberapa jenis tremor amat bergantung seberapa akurat diagnosis penyebabnya. Karena sebagian tremor akan lenyap, begitu kondisi yang menyebabkannya bisa diatasi. Tadi ya, tayangan mengenai tremor. Nah, betul. Kita kembali lagi. Tadi ada salah satu penonton yang tremor. Iya, ini masih boleh kita undang ya. Silakan, Mas. Silakan, Ibu. Silakan. Silakan duduk, Mas. Oke. Nah. Kita silakan kenalan dulu ini Mas siapa? Dengan Mas siapa? Andre. Ya. Nah, ada Mas Andre di sini dan juga kita sudah mendatangkan dokternya nih, Mas. Karena Mas tadi kayaknya kelihatannya tremornya luar biasa. Ini ada Dokter Johan, spesialis saraf. Nah, kita ingin tahu nih, benar gak Mas Andre mengalami tremor? Nah, Dok, mungkin dokter bisa lakukan tes pada Mas Andre. Gimana, Dok? Tesnya apa saja? Baik, saya jelasin, ya. Dokter Haikal. Dokter Arlin. Dikna. Mbak Dikna. Dengan Mas Andre. Andre sebagai ya. Pasien ya. Tremor itu dia gejala yang bergetar yang di luar kontrol itu ya. Istilahnya. Jadi dia nggak mau tapi tiba-tiba bergetar begitu ya. Contohnya untuk pemeriksaannya dan tremor itu sebenarnya macam-macam, ada karena kekurangan gula bisa tremor. Ya. Terusnya apa nggak makan juga kurang karbohidrat bisa tremor. Ya. Minum alkohol terlalu banyak withdrawal itu lepas kontrol ya. Lepas minum alkohol juga bisa tremor. Ya. Banyak pikiran stres bisa tremor. Banyak utang juga bisa tremor. Depolet utang juga banyak tremor. Oke. Okay. Dina juga ya, waktu jawab pertanyaan, kalau Putri Pariwisata gitu kan, jawab pertanyaan depan. Pasti kayak refleks gitu sih. Itu normal, itu gejala normal. Normal. Kalau yang nggak normal tadi itu masalah tadi, misalnya tadi yang alkohol, atau yang Parkinson. Yeah. Parkinson itu kalau bahasa Indonesia, bahasa Latin kedokterannya, kalau bahasa Jawanya buyuten. Ada orang Jawa buyuten, jadi ini goyang, tremor jalannya pelan-pelan. Baik, okay. Baik. Silakan caranya, boleh kita silakan berdiri. Caranya gini, silakan, mohon maaf. Ya. Tangannya ke depan, gini, aduh gak apa-apa ya ditutupin ya. Sini. Ya. Tangan gini, ya. Tangan kebuka begitu, ya. Taruh kertas di atas ini. Apabila dia bergetar, dua-duanya, ini ada satu gejala tremor. Nah, karena dia masih muda, ya. Kita mesti tanya. Silakan ke depan. Hadap ke depan. Hadap ke depan. Hadap ke depan. Iya. Ya, oke. Okay. Ya. Jadi dia bergetar. Itu tremor. Nah, kita tanya, apa sebabnya tremor? Ini berarti ada suatu gejala di dalam otaknya. Ini yang tremor keduanya, Dok, ya? Keduanya. Tremor keduanya, Dok, ya. Kalau orang sesuatu. Normal pasti kelihatan, maaf ya. Kalau orang normal pasti tidak ada ya. Enggak ada ya, beda ya. Enjoy. Enjoy. Mungkin sudah gajinya udah digaji. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau yang Mas Andre. Mas Andre ini ada apa ini sesuatu nih? Mungkin saya mau tanya, sakit udah lama nih? Udah dari SMA sih. SMA ya? SMA. Pernah jatuh? Okay. Kalau jatuh sih pernah. Nah, biasanya salah satunya kalau muda, itu gejalanya kalau tremor, yang masih muda itu udah tremor, itu bisa karena jatuh, bisa karena masalah alkohol, ya. Atau masalah stres yang benar-benar tegang di dalam. Nah, Mas Andre, sebenarnya dari kapan Mas Andre merasa tangannya ini bisa bergerak sendiri, bergetar sendiri atau tremor? Dan yang tremor ini apakah hanya tangan atau ada bagian tubuh lain, misalnya kaki, tungkai atau gimana? Oh, kalau awal tahu tremor itu udah 3-4 tahun yang lalu. 3-4 tahun yang lalu. Itu sejak dari SMA. SMA itu ketahuannya karena kayak
kita ngetik kayak laptop. Nggak sadar, yang sadar itu sebenarnya teman. Jadi awal nggak sadar gitu. Ternyata pas teman ngasih tahu, itu tangannya goyang-goyang kenapa? Padahal saya nggak ngerasa goyang-goyang, gemeteran gitu. Nggak menggoyangkan. Iya. Ya, dan tidak dalam kondisi stres ya? Enggak. Nggak dalam kondisi stresnya, atau jangan-jangan lagi lihat Facebook gitu ya, oh ada foto mantannya sama siapa, itu langsung gemeteran. Nggak ya. Dan setelah tahu bahwa ada tremor, ini apa nih yang Mas Andre lakukan? Apakah langsung ke dokter atau gimana? Kalau untuk ke dokter, belum pernah sih belum ya masuk ke dokter. Iya, karena anggapnya karena yang masih biasa aja sih, pas tahu saya tremor itu gitu. Oh gitu. Jadi berarti sampai sekarang belum ada merasa gangguan kepada kehidupannya, belum ada ya. Amit-amit jangan sampai Mas ya. Oke. Dan ini tremornya timbulnya pada saat aktivitas ya? Aktivitas. Pada saat istirahat nggak muncul? Kalau istirahat, kalau misalnya kita kayak makan atau itu nggak terlalu kelihatan sih. Cuma kalau pas kalau lagi ngerjain atau sesuatu aktivitas biasanya kelihatan sih. Oke. Nah, Dokter Johan, tadi kan sempat disinggung nih apa saja penyebab tremor. Nah, Dok, sebetulnya yang dialami oleh Mas Andre ini penyebabnya apa, Dok, kira-kira? Kalau sebenarnya di Mas Andre ini kan masih muda ya. Ada yang faktor tremor itu tadi saya sudah jelasin ya. Itu macam-macam, tapi yang banyak kan pada anak muda ini kemungkinan karena faktor kebentur kepala. Apakah faktor kasih sayang yang kurang. Jadi kalau orang kasih sayang kurang, dopamin bisa kurang. Oh gitu. Nah, di mana di otak kita tuh ada yang mengandung dopamin untuk membuat supaya koordinasi tangan enggak bergetar. Jadi ada dopamin. Nah, kalau dari kecil kurang kasih sayang, itu dopaminnya berkurang di substansia nigra, tempatnya di tengah-tengah otak ini, itu terjadi tremor. Makanya orang yang tremor ini apakah ada masalah juga di kasih sayang? Nah, yang kedua bisa karena faktor gondokan. Ada yang gondoknya namanya tiroid tinggi, T3, T4, TSH, atau gondokannya rendah. Tapi yang sering terjadi tremor itu T3, T4, TSH yang tinggi, atau sebutnya hypertiroid. Hypertiroid. Okay. Dan apakah bisa diturunkan, Dok? Salah satu ada faktor genetik ada. Tapi itu 4% lah. Itu. 4%. Mas Andre, bapak ibunya nggak ada yang? Nggak ada. Nggak ada ya? Atau keluarga trauma kepala? Kalau untuk trauma kepala, ya karena dulu mungkin karena ada kecelakaan kali, Dok, ya pas masih kecil. Berarti memang sempat pernah kecelakaan Nah, Dok, sebetulnya tremor ini kan sebabnya banyak ya. Banyak. Dan katanya juga konsumsi kopi berlebihan juga bisa bikin tremor. Rokok juga bisa ya. Betul. Nah, Mas Andi ngopi kan? Alkohol juga. Ngopi iya. Sering? Banyak sering, atau gimana? Kalau sering jarang sih ya kalau kopi ya. Kebanyakan minum teh. Teh, iya. Teh mengandung apa? Kafein juga. Lebih tinggi teh dibanding kopi sebenarnya. Yes. Nah, dia merangsang di substansia nigra sehingga terjadi tremor. Begitu. Nah, Dok, ketika tremor, apa sebetulnya yang timbul pada otak, pada saraf kita nih? Ketika kita tremor, otomatis dopamin akan berkurang. Ya. Dopamin berkurang, lama-kelamaan sel-sel otak di dalam substansi nigra berkurang, kita perlu penambahan dopamin. Dopamin itu maksudnya adalah suatu zat yang dikeluarkan oleh saraf yang ada di otak. Di otak, ya. Dopamin itu banyaknya di susu. Makanya banyak minum susu. Nah, kalau dopamin di samping susu banyak dopaminnya, dopamin banyak juga di tadi di sirsak. Tapi kalau berlebihan, imbalance akan terjadi juga withdrawal. Okay. Dok, kalau gitu apakah bisa dikatakan bahwa tremor disebabkan karena adanya gangguan pada bagian di otak yang mengendalikan gerakan? Iya, itu tadi di daerah substansia nigra. Supaya gampang ngapalnya, substansia negro. Substansia nigra itu tempat penghasil dopamin. Dia itu akan berkurang untuk anak yang muda seperti tadi. Itu tadi ya, bentur kepala, kasih sayang. Nah, saya mau tanya, apakah masa hidup masih kecilnya bahagia apa tidak? Bahagia. Alhamdulillah ya. Masalah yang lain. Sudah kepala. Iya. Dok, sekarang kita ke LED, Dok. Kita akan lihat apa saja, Dok, gejala-gejala orang yang mengalami tremor, ciri-cirinya. Nah, yang pertama, nah, kalau tremor ini biasanya, nah, ini bisa timbul pada orang tua dan orang muda juga, Dok, ya, seperti betul, itu ya. Betul. Oke. Nah, ini apa saja, Dok, ciri-ciri orang tremor? Ciri-ciri tremor, ini kita mau masuk apa dulu? Tremor apa dulu? Kalau tremor hanya kekurangan makan, ya tremor paling tangan gemeter aja, lemas atau gemeter. Ya, kita masuk sekarang masalah, salah satunya yang kita mau ambil adalah ciri-ciri tremor orang Parkinson. Iya. Parkinson itu ada disebabkan oleh gejala yang
gak bergetar tangannya pada waktu dia bergerak. Pada waktu pada kita dia melakukan tugas. Misalnya dia mau minum dia akan bergerak. Oh. Nah, dia bergerak seperti ngitung uang. Jadi pada orang Parkinson tremor terjadi pada saat gerak ya. Dia saya bergerak. Saya okay. Dia mengambil misal ambil gelas bergerak. Yeah. Dan keduanya Parkinson jalannya itu tangan semua kaki semua bergerak keras seperti nempel di lantai. Jalan jadi pelan. Dan bahkan dia suka bongkok jalan begini. Ya itu pelan. Okay. Dan dia kalau didorong, didorong misalnya didorong ke belakang, dia bakal jatuh karena nggak punya keseimbangan. Karena substansi negara dekatnya di daerah cerebellum, di situ dekat keseimbangan. Yeah. Nah, itu. Dok, ini mungkin juga masyarakat ingin tahu dok, sebetulnya tremor ini kan nggak hanya tangan ya, bagian tubuh apa saja dok yang bisa mengalami tremor? Tremor bisa dari bagian muka bisa terjadi disebutnya tik ya, goyangan muka. Seperti apa dok, kalau pada wajah? Contoh, misalnya kita... Seperti dibilang kedutan gitu. Iya, itu kedutan juga salah satu bagian dari tremor yang bisa karena misalnya stres yang tinggi. Dok, kalau pada muka seperti apa dok bentuknya tremor pada muka? Pada muka timbul kayak gini, gimana kabarnya? Disangkanya genit matanya. Disangka genit dok ya padahal. Ada aja memang begini matanya. Jadi kalau ada yang lagi centil sama kita gitu, gini-gini kita bilang, itu kenapa? Tremor jangan-jangan ya dok ya. Jangan GR dulu, mungkin dia lagi sedang ada gangguan. Iya, jangan GR dulu, GR nih ayo. Oke dok, apalagi dok selain pada wajah? Pada wajah, terus pada kaki, kadang-kadang kita ada ataksia cerebral. Jalan seperti apa dok tremor? Jalannya seperti kayak mengkangkang. Gitu. Itu ada gangguan. Ya? Itu kemungkinan ada suatu stroke yang namanya stroke vertebrobasiler. Jadi pembuluh darah yang menyumbat ke otak bagian kecil, otak kecil. Nah, dok selain itu juga suara pun juga bisa tremor, dok ya? Suara bisa. Bisa ya. Suara tremor ya, kalau suaranya untuk tremor bisa karena faktor gangguan di mana dia stresornya tinggi misalnya menghadapi debt collector yang meminta uang atau menghadapi seorang pejabat tinggi, dia mau menggalang sesuatu sudah bertahan kumpulan-kumpulan kata-katanya berada di dalam otak yang kiri sehingga dia akan merangsang listriknya ke daerah dopamin di substansi ketiga berkurang dopaminnya sehingga dia ngomong tuh gak kayak gagal seperti itu dok ya. Atau kadang-kadang ada tremor yang namanya sebutnya koprolalia atau koprolalia apa tuh berbahasa kotor. Misalnya bicara kon. Iya, itu kontak. Oh, ini bahasa maksudnya. Iya. Oke. Namanya koprolalia. Iya, nggak horor, nggak horor. Oke, oke dok, kita balik dok ke kursi dok. Ini sangat menarik nah, ya. Iya, sangat menarik. Nah, Dika, ini waktu dulu nih katanya Dikna ini sempat nih dok kan pergi ke luar negeri ya, ikut Miss Tourism Internasional. Terus waktu itu dia katanya ketemu sama temennya yang mau ngajakin selfie gitu ya. Terus tiap dia selfie itu pasti bergoyang gitu dok. Betul, ke kanan kiri. Tangannya kanan-kiri, pasti bergoyang terus keringetan gitu loh. Betul. Ya itu bisa kemungkinan, pertama kita melihat juga faktor selama 6 bulan badannya makin lama makin kurus nggak? Turun 10 kilo dropnya. Ditanyakan itu, kalau turun 10 kilo kita curiga, apakah dia ada T3, T4, TSH yang dicek di laboratorium namanya pemeriksaan gondokan atau tiroid. Itu adalah hormon tiroid dalam darah ya dok ya. Yang kedua, apakah ada gejala di dalam otaknya namanya tumor otak? Nah, itu sebagai jadi jangan dianggap enteng namanya tremor itu. Tremor itu akibat semuanya itu. Sebabnya tercari, apa karena tumor otaknya, apa karena tiroidnya, apakah kekurangan kalium, bermakna macam-macam. Jadi jangan dianggap enteng. Oke dok. Kalau berarti gitu, Mas Andre jangan menganggap enteng ini ya. Itu adalah suatu tanda segera. Numpul rumahnya di rumah sakit saya, di rumah sakit Ananda Bekasi. Rumahnya dia. Ya, dok, kalau gitu ada berapa jenis tremor, dok? Tremor, sebenarnya itu dibagi dua. Ada tremor karena faktor biasa saja. Ada faktor yang bukan faktor penyakit. Ada tremor yang penyakit. Faktor yang bukan penyakit, misalnya kita nggak makan, tremor. Kita lagi banyak stres, banyak pikiran, tremor. Atau minum kopi berlebihan. Minum kopi berlebihan, tremor. Kurang minum teh. Kurang minum juga, kurang juga itu pak, mineral elektrolit, bisa tremor. Atau mau ujian. Mau ujian, tremor itu hal biasa. Cewek cantik. Wah, tremor juga. Jawab pertanyaan, ada apa juga tremor. Gitu. Saya juga sebenarnya tremor, tapi saya ambil larinya di paki tremornya, gak kelihatan. Jadi kayak mesin jahit gitu juga kadang ada ya dok? Iya, jahit. Dok, bukan karena tapi ada lagu. Ada juga dok, tadi dokter bilang ada tremor Parkinson, kemudian tremor otostatik. Nah ini apa saja dok? Itu tremor Parkinson, tremor yang penyakit itu salah satunya tremor tadi Parkinson, tremor apa disebutnya bulisme, terus tremor kayak orang ataksia balismus. Apa itu dok? Tremor itu gini, tremornya gini kayak orang tari Bali.
gini-gini. Kita nggak tahu, sehingga dia sengaja, yeah. Padahal dia bergerak-gerak gitu. Itu namanya tremor balismus. Dia gangguannya juga di daerah ekstrapiramidal. Ekstrapiramidal itu artinya di luar daerah yang seperti biasanya. Seperti kita, kalau kita angkat barang itu kan gerakan biasa. Yeah. Kalau ekstrapiramidal itu gerakan yang di luar dari motorik biasa, yaitu keadaan yang koordinasi, keadaan yang seni. Misalnya secara melukis, halus, nulis yang bagus. Itu namanya ekstrapiramidal. Okay. Kayak tadi ngambil barang tuh, kadang-kadang kalau yang tremor yang Parkinson, ngambil barang kan suka nggak nyampe. Sekarang nggak nyampe, kalau nanti bergerak-bergerak begini-begini. Iya. Gitu. Dan ada juga dok, orang yang tremor ketika bangkit dari duduk berdiri. Nah ya. Itu tremor. Tremor bisa jadi, itu namanya tadi saya sudah bilang, ortostatik. Jadi dari tadinya jantung hanya mompanya biasa aja, berapa milimeter HG, gravitasinya ada berapa tekanannya. Begitu bangun itu nggak boleh buru-buru. Kalau kita lagi tidur, jangan bangun buru-buru. Itu nanti akan terjadi tremor. Ortostatik. Nah ini sebabnya apa dok penyebabnya? Penyebabnya sebenarnya tidak ada penyebabnya. Kita cek dulu sementara, kita cek laboratorium, HB. HB-nya apa kurang dari 12 apa enggak? Oh jadi kalau kurang darah bisa juga jadi tremor. Tremor ya? Iya. Atau tensi memang bakatnya tensinya sebenarnya 120 per 80 tiba-tiba dia drop, apakah dia lelah atau apa, dia bangun buru-buru juga bisa merubah jadi suasana, jadi tekanan jadi makin tinggi. Iya. Oke, ini Mas Andre kayaknya ini penasaran banget nih, ada yang mau ditanya nggak? Kalau itu tremor, cara ngobatinnya gimana? Nah, itu dia. Pertama kan yang namanya tremor, berarti kan dopaminnya kurang. Iya. Dopamin kurang, kita perlu namanya parasimpatilitik. Dopamin itu bergeraknya dia meningkatkan parasimpatilitik, atau nama kedokteran itu, nama kedokteran, nama Indonesia itu dia ada namanya zat yang seperti ada adrenalinnya, harus ada. Nah di Mas Andrian ini zat yang meningkatkan dopamin kurang, sehingga adrenalinnya kurang, sehingga dia akan terjadi kegangguan. Nah untuk itu sebaiknya untuk banyak mengandung adrenalin itu adalah di kopi sebenarnya, tapi jangan berlebihan. Kopi sebenarnya kalau kebelian tremor, tapi satu sendok sedikit takaran aja ya, satu sendok teh itu cukup, itu bisa mengganggu, mengurangi orang sakit tremor. Jadi pakai minum kopi itu juga tapi membantu ya dok? Tapi dosisnya gak berlebihan. Jangan berlebihan, itu standar. Satu sendok takaran aja, satu sendok teh. Takarannya satu sendok 5 mm 5 mg. Dokter, kok kopi 5 mm panjang sekali dok. Itu cuma anekdot aja. Dok, kalau tremor akibat penyakit, tentunya penyakitnya diobati dulu dok ya? Iya, tentunya sebenarnya diobati dulu. Jadi cari dulu masalah. Tremor itu apa, kita cari. Makanya sebagai Mas Andre ini masih muda, belum merit kan, belum tahu masa-masa yang gimana gitu kan. Nah jenengan harus apa, harus banyak besar laboratorium. Cek semuanya, T3, T4, TSA, elektrolit, periksa. Nanti ke rumah saya. Nah dok, apakah ada lagi gak dok pengobatan lain, misalnya kalau sudah sangat berat tremornya, ini bagaimana pengobatannya? Kan tadi kan kalau untuk yang ringan bisa dengan kopi misalnya kan. Nah kalau ada penyebabnya itu diobati dulu penyebabnya. Nah kalau untuk yang sangat berat nih tremornya apa? Bagaimana pengobatannya? Tremor itu dibagi tiga, untuk masalah berat ringannya, ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan tadi seperti tadi itu cukup, atau minum susu ya. Kalau sudah sedang, misalnya tremor seperti Parkinson, mukanya kayak muka topeng ya, seperti muka marah, padahal dia nggak marah, emang udah ekspresinya begitu. Kita perlu kasih obat yang namanya peningkatan dari adrenalinnya itu triexipenidil. Obatnya namanya THP atau Artan. Dan tremor juga bisa disebabkan oleh, karena itu orang sakit jiwa kan ada obat namanya haloperidol. Efek samping dari obat ya, psikiatri juga itu bisa tremor juga. Gitu, kalau berat sekali itu pemakaian penanaman suatu detakan ditaruh di dekat jantung, di atasnya di sini, itu masukin listrik ke dalam otak, ke daerah substansia nigra, sehingga dia memancing produksi dopaminnya. Ada yang bisa sampai dioperasi? Iya, ada sampai dioperasi. Ada juga dok? Ada, jadi dipasang alat tertentu yang dia sebagai prevensi untuk meningkatkan listriknya, memancing produksi dopamin di substansia nigranya. Sudah cukup jelas ya, Andre udah cukup jelas ya, jadi jangan dianggap sepele, jangan dibiarkan ya. Nah dokter, mungkin ada tips untuk yang mengalami tremor? Ya, untuk mengalami tremor, saudaraku yang kami sayangi, jadi tremor itu jangan dianggap hal yang biasa ya, sebagai tanda. Jangan dibiarkan dok, jangan dibiarkan, segeralah ke rumah sakit. Dan carilah dokter yang namanya dokter spesialis saraf.
Oke, iya. Baik, terima kasih, Dok.